Halo teman-teman semua, Sobat Crypto Chain seluruh tanah air. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan nikmat kesehatan, dilimpahkan, dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang menarik dari exchange ROBD Global ya teman-teman ya. Setelah video terakhir saya kemarin ngebahas tentang review jujur saya tentang ROBD Global, bagaimana dia bekerja, bagaimana ROBD Global ini memberikan keuntungan unlimited buat kita ya teman-teman. Sudah seberapa jauh kalian mempelajari exchange ROBD Global? Apa kalian sudah membuat akun, sudah registrasi, sudah trading, sudah melakukan deposit, sudah withdraw? Ya salam. Apa kalian sudah untung banyak dari ROBD Global, teman-teman? Nah, kali ini saya ingin membahas kembali tentang ROBD Global, tapi tidak untuk memberikan pandangan saya terkait bagaimana ROBD Global itu ya, teman-teman. Kalau kita kemarin ngebahas banyak spekulasi tentang ROBD Global itu bahwasanya skema Ponzi, penipuan, dan lain-lain. Nah, kali ini saya ingin sedikit memberikan informasi menarik baru per hari ini ya, diumumkan. Di sini kita bisa lihat di sini, buat kalian yang sudah join pasti sudah tahu nih. Nah, ada pengumuman dari ROBD Global ya. Nah, langsung saja kita lihat beritanya ya, teman-teman. Halo, saya Direktur Operasi ROBD. Untuk mengejar perkembangan yang lebih cepat, ROBD telah mengajukan permohonan pencatatan ke Bursa Efek New York dan secara resmi memulai proses pencatatan di Bursa Efek New York. Diharapkan akan dicatatkan bulan ini. Setelah pencatatan, nilai pasar akan meningkat 5 kali lipat dengan valuasi hingga 30 miliar US dollar. Saat sekarang, 7 bursa platform telah berlangganan saham ROBD, termasuk 4 bursa terpusat dan 3 bursa terdesentralisasi, yaitu Binance, Huobi Pro, Coinbase, OKEX, Uniswap, SushiSwap, PancakeSwap. 7 bursa jumlah total langganan adalah 10,5 miliar dolar Amerika Serikat dan sebanyak 35% saham dimiliki. Mereka masing-masing Binance 2,5 miliar US dollar, 8,33% saham, Huobi Pro 2 miliar US dollar, 6,66% saham, Coinbase 1,5 miliar US dollar, 5% saham, OKEX 1,5 miliar US dollar, 5% saham, Uniswap 1 miliar US dollar, 3,33% saham, SushiSwap 1 miliar US dollar, 3,33% saham, dan PancakeSwap 1 miliar US dollar, 3,33% saham. Setelah ROBD terdaftar, dapat menggunakan pasar modal untuk mencapai pembiayaan ekuitas skala besar, lebih meningkatkan kekuatan perusahaan, menggunakan pasar modal untuk terus mengubah struktur tata kelola perusahaan, memperkuat manajemen, operasi dan sistem pengendalian internal, untuk mencapai tindak lanjut pembiayaan, perluasan bisnis, merger, dan akuisi dan lompatan meletakkan dasar untuk pengembangan. Untuk mengharapkan pertumbuhan nilai pasar ROBD setelah listing, aktivitas khusus untuk menghargai pelanggan baru dan pelanggan lama diluncurkan. Isi ulang mendapat 100% rebate. Selama acara, berapa jumlah Anda isi ulang? Semuanya bisa mendapat 100% rebate. Isi ulang lebih banyak akan mendapatkan lebih banyak rebate. Anggota senior bisa mendapat rebate 5% dari jumlah isi ulang anggota junior. ROBD akan mengambil 3 miliar dolar untuk anggota sebagai rebate selama persediaan masih ada. Nah, ini yang menarik ya teman-teman ya. Jika kalian deposit saat ini, mulai dari tanggal 3 hari ini ya, kalian deposit sebanyak 1000 dolar, 15 juta itu kalian akan mendapatkan rebate sebanyak 100%. Automatically berarti kalau 1000 dolar di wallet kalian, di saldo kalian itu akan menjadi 2000 gitu. Oh, luar biasa banget ya. Nah, nanti kita bahas lebih jauh ya. Waktu acara tanggal 3 September sampai dengan tanggal 13 September 2022. Jumlah isi ulang dan rebate itu gratis dan dapat berpartisipasi dalam transaksi apapun. Penarikan bisa dilakukan juga. Nah, itu dia ya. Karena ROBD telah menyerahkan laporan aset perusahaan kepada Komisi Pengaturan Sekuritas Amerika Serikat dan Bursa Efek New York, untuk memastikan bahwa ROBD memberikan dokumen akuntansi, laporan akuntansi keuangan, dan informasi akuntansi lainnya yang benar dan lengkap. Departemen terkait akan mengaudit dan mengawasi pendapatan dan pengeluaran keuangan ROBD dan kegiatan ekonomi. Untuk kelancaran listing ROBD, aset perusahaan tidak dapat berubah banyak selama periode audit, sehingga penarikan tidak dapat dilakukan selama periode audit aset. Audit diharapkan tutup pada tanggal 13 September 2022. Harap menarik dana setelah audit aset selesai. Yayasan ROBD telah diatur oleh pemerintah Amerika Serikat. Jangan khawatir tentang keamanan dana. Saya berharap Anda semua kebebasan kekayaan di ROBD. Ini ada yang ganjil ya menurut saya ya teman-teman ya. Dimana di sini, di awal tadi di sini ya, ini kita diberikan rebate atau bonus deposit sebanyak 100% ya. Dan orang yang berada di atas kita atau kita mendaftar menggunakan link mereka, dia akan otomatis mendapatkan 5% rebate dari deposit kita. Nah, ini menarik banget nih. Kalau kita deposit 1 juta itu otomatis jadi 2 juta.
deposit 2 juta otomatis jadi 4 juta gitu, dan seterusnya ya. Semakin banyak kita deposit, semakin banyak kita punya rebate gitu, keuntungannya, bonus. Tapi di sini terakhir ini kita nggak bisa melakukan withdraw selama periode ROBD akan diaudit oleh Sekuritas Amerika Serikat katanya ya, dari tanggal 3 sampai tanggal 13 September gitu. Nanti kita akan bisa melakukan withdraw pada saat tanggal 14 bulan September ini, kurang lebih sekitar 10 harian lagi ya. Nah, itu dia. Nah, kalau kalian deposit sekarang 10.000 atau 1.000 dolar atau 100 dolar, otomatis itu bertambah di akun, tapi kita nggak bisa withdraw. Nah, logikanya banyak tadi yang berspekulasi ya di grup teman-teman, katanya itu kenapa kok seperti itu, nggak bisa withdraw gitu, alasannya kenapa gitu kan, ini jangan sampai sudah mulai tanda-tanda sudah mau mulai kabur gitu. Jadi begini ya teman-teman ya, alasan logiknya kenapa nggak diizinkan untuk melakukan withdraw itu, yang pertama menurut saya, kalau misalnya diizinkan untuk withdraw atau bisa melakukan penarikan ketika masa rebate seperti itu otomatis kalau misalnya saya deposit nih 1 juta, otomatis masuk di akun 2 juta kan, kemudian saya withdraw nih, besok masuk. Besoknya saya deposit lagi tuh duit. Jadi ada kesempatan untuk melakukan penggandaan gitu, tanpa melakukan trading, ya kan? Nah, itu dia. Logiknya seperti itu teman-teman ya. Untuk menghindari hal seperti itu, makanya mereka melakukan, memberikan keterangan seperti ini. Jadi kita nggak bisa menarik selama periode rebate itu ya, periode audit dari tanggal 3 sampai tanggal 13. Nah, tapi ini masih menjadi pertanyaannya teman-teman ya, masih buat saya sih masih 50-50. Saya tidak mau berspekulasi terlalu jauh ya. Saya juga tidak ingin memberitahukan kepada kalian semua bahwasanya ini sesuatu yang benar-benar worried 100%, enggak. Saya hanya memberikan pandangan saya secara jujur tentang platform ROBD ini ya. Kalau menurut saya sih ini masih 50-50. Ini ragu iya, tapi ya 50-50 lah ya teman-teman. Saya masih sedikit ketakutan sih ada, takut. Tapi setelah kemarin video saya itu, saya upload, itu saya sudah melakukan penarikan 70% daripada aset saya, teman-teman ya. Saya sudah tarik, tersisa hanya sekitar berapa, kurang lebih 1,5 BTC aja estimasinya. Saya taruh ya, tidak semua. Nah, itu sudah keuntungan berkali-kali lipat tuh saya tarik kemarin ya, teman-teman. Nah, buat kalian yang belum join di ROBD Global, kalian bisa join menggunakan link yang ada di deskripsi ya teman-teman. Saya sudah sertakan linknya di bawah, kalian tinggal registrasi di situ, kemudian melakukan deposit. Nah, ini dia yang menarik dari ROBD Global, sisi lain daripada ROBD Global ya. Mungkin masih banyak yang belum tahu seperti ini. Mungkin masih banyak teman-teman kita yang belum tahu bagaimana potensi penghasilan yang ada di ROBD Global ya. Ini ada tabelnya ya di sini ya teman-teman ya. Gunakan 1.000 dolar di ROBD mengikuti perhitungan pendapatan 100 hari. Nah, ini dia. Nah, kalau kita mempunyai modal sebanyak 1.000 dolar atau kurang lebih 15 juta, ini perhitungan transaksi kita nih, modalnya setiap harinya. Ini tanpa melakukan withdraw ya. Nah, hari pertama kita akan mendapatkan keuntungan sebanyak 30 dolar ya. Nah, itu dia. Kemudian di hari kedua, sebanyak 30,9 dolar keuntungannya. Di hari ketiga, sebanyak 31,83 dolar. Nah, itu dia. Dan seterusnya itu akan bertambah terus karena keuntungan setiap harinya kita kembali menggunakannya sebagai modal ya, teman-teman. Sampai di hari ke-100, itu kita akan mendapatkan total aset sebanyak 186.058,87 dolar. Itu dia, teman-teman ya. Oh, maksud saya 18.658,87 dolar. Nah, itu kalau dirupiahin sekitar 270 juta. Dengan modal 15 juta tadi, kita mendapatkan profit 18 kali lipat lebih ya, banyak banget tuh. Itu 100 hari tanpa melakukan penarikan. Kita mengikuti trading 26 hari selama sebulan. Dan hari terakhir kita akan mendapatkan keuntungan atau total aset kita di ROBD menjadi 18.658,87 dolar ya teman-teman. Nah, semua jumlah dalam USDT dan dihitung berdasarkan penghasilan harian rata-rata 3%. Nah, 3% ya teman-teman. Ini hitungan rendah ya. Kan sebenarnya kadang kalau kita trading itu kadang juga keuntungan kita mencapai 4%, 5%, bahkan mungkin pernah kejadian itu 7% ya kenaikannya. Nah, ini hanya hitungan secara 3% aja maksud saya. Luar biasa ya teman-temannya. Dan ini sudah banyak yang membuktikan hal ini, termasuk saya juga kemarin ya. Modal, kalau kalian nonton video terakhir saya tentang ROBD, kalian bisa lihat di situ ya. Kembangkan aset kalian, kekayaan kalian semakin meningkat sampai 18 kali lipat setiap harinya di ROBD Global. Kenapa saya tertawa seperti ini? Karena ya,
kalian tahu lah ya, saya juga belum terlalu enggak 100% yakin dengan RWD Global ini, tapi secara real saya sudah merasakan keuntungannya. Dan buat kalian tetap Dior, kalau kalian mau coba silakan coba, registrasi menggunakan link di bawah. Kalian akan mendapatkan bimbingan langsung dari saya di grup bagaimana mendapatkan keuntungan setiap harinya di RWD Global sampai aset kalian meningkat drastis setiap harinya ya teman-teman ya. Dan kalian juga bisa mengembangkan jaringan kalian menggunakan link yang kalian miliki setelah kalian registrasi. Itu dia ya teman-teman ya. Ada yang nanya mungkin, "Bang, itu kalau kita daftar tanpa menggunakan link referral itu bisa nggak?" Bisa aja sih registrasi tanpa menggunakan link referral, tapi kalian kan nggak dapat bimbingan gitu. Kalian nggak mendapatkan sinyal untuk open buy ataupun sell-nya ya. Itu dia masalahnya. Karena di sini kita tidak solo trading ya teman-teman. Di sini kita trading bareng gitu. Itu aja informasi dari saya tentang RWD Global. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Silahkan rupul di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe. Keep the RWD Diamond Hand. Salam cuan.